pagi teman baik. Oke, pagi ini kita mau goes cari sarapan ke Temanggung dari Magelang. Oke, langsung saja yuk, kita ambil hiasan dulu baru berangkat. Mompo dulu. Oke, teman baik, mantap-mantap. Kita sudah sampai ruko. Ini ruko tempat cukur. Ini tukang cukurnya lagi mumpo ban karena sepi cukurannya. Wis, kita lagi persiapan mau ke Temanggung. Dua aja, enggak usah banyak-banyak orang. Oh, dah lur tok. Ha, oh, sudah nih. Ya, aku balak kok. Ya, ini lagi dipompa bannya. Kenapa harus dipompa, Mas? Biar mengembang, Mas. Oh iya, biar mengembang ya, Mas ya. Jadi kalau mau sepedaan dipompa dulu. Jangan lupa cek tekanan udaranya. Kenali ban Anda, nanti enggak bocor. Terus dipompa bani. Terus ketemu kancane. Arek mangkat. Ning wis pedes tekan ini wis megap-megap. Karena wis ora tahu pit-pitan. Seminggu pit-pitan pingpisan. Terus ngono wae dhewe OTW. Temanggung. Teman baik, mantap-mantap. Selamat pagi teman baik. Oke, pagi ini dalam rangka Hari Olahraga Nasional kita mau goes ke Temanggung. Dengar-dengar di sana ada warung jadul, warung yang jual makanan enak jadul. Kayak apa? Penasaran? Langsung saja kita goes. Oke teman baik, kita sudah sampai di Keranggan Temanggung. Ini di Indomaret Keranggan Temanggung. Ini dari arah Magelang Temanggung yang kesana. Kencing dulu di Indomaret kalau ke Puyuh. Oke lanjut teman baik, lanjut. Oh, kita sudah sampai di Temanggung. Oke, salah nih. Lanjut nih. Kita mau ke warung jadul. Lur, kita lagi di mana? Warung jadul. Oke. Kita lagi di warung jadul ini. Kue ini yang jualan, kue yang belakang ini. Nah, di sini ada panganan-panganan jadul. Makanan-makanan jadul masih dilestarikan. Jajadah goreng. Oh ya, tahu bacem, tempe bacem, nogosari. Pokoknya makanan-makanan tradisional. Ada wingko, ada komplek guys. Ada apa pokoknya gini? Wajik. Ada wajik bareng. Pokoknya jangan lupa kalau ke Temanggung mampir ke sini ke warung jadul Madang. Yang gue Temanggung Madang dulu. Oke, rasanya bi. Masakan desa banget, kayak masakan mbahku. Jos, sama Madang dulu. Ini mantap. Sekarang kita mau nyoba teh tawar sama begini ketan serundeng. Kita mau nyoba teh tawar sama ketan serundengnya. Rasanya rasakan dewe. Ini awal warung jadul. Gila. Nah,
kurang legend. Nah. Katanya empuk, lembut, terus manis gula Jawa kayak ada parutan kelapa, tapi nggak terlalu manis. Gurihnya mas, yang paling kerasa malah gurihnya. Gurihnya kerasa banget guys. Enak, harus coba di sini. Mantap. Kita coba tehnya. Teh tawar. Terus jadi kelingan masakannya Simbah. Dulu kalau Simbahku masaknya gini-gini. Mantap. Warung jadul. Habis makan di warung jadul, mantap. Masakannya Josh, Simbahnya itu sudah generasi ketiga, jadi jualannya sebelum merdeka. Itu mbahnya generasi ketiga, Simbahnya itu namanya Bu Titi. Dia lahir tahun 50. Sekarang yang nerusin sudah anaknya lagi, tapi dia masih sering bantuin, masih sering inguk-inguk juga. Itu bukanya 24 jam, letaknya di daerah di pokoknya sebelum masuk ke alun-alun Temanggung. Oke teman baik, lanjut. Sudah sampai Temanggung dan kita mau pulang aja karena udah mau siang, udah jam 9, mau jam 10. Kita mau balik aja sama Lii. Oke, sampai jumpa lagi di gue selanjutnya. Dan kalau ada review-review yang mau direview, silahkan komen, nanti warung, saya review warung-warung. Larisi koncong, larisi tonggo, tapi nggak ngelarisi bojone wong liya. Oke teman baik, mantap-mantap. Kita mau free ride.